Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini pula, memorandum pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 diserah pada parlimen. Ada harapan. Untuk maklumat guys, kerajaan diminta untuk meluluskan pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 10,000 oleh sekumpulan pencarum di hadapan parlimen. Menurut laporan, kumpulan itu telah menyerahkan memorandum tersebut kepada seorang wakil di bangunan parlimen. Perkara ini dibuat bagi kelangsungan hidup pencarum yang terkesan akibat pandemik, dan perkara ini dikatakan sendiri seorang wakil pencarum iaitu Muhammad Farhan Jailani. Menurutnya, kami dengan tegasnya sebagai pencarum KWSP yang terkesan ingin menuntut hak kami mengikut Akta KWSP 1991. Kami tidak akan sekali-kali berhenti sehinggalah wang itu berada dalam akaun bank kami. Alright, warga net semua, apa pendapat korang? Mesti ramai yang sokongkan. Sebelum ini, Anwar Ibrahim juga menggesa kerajaan supaya membenarkan perkara itu kerana ramai rakyat yang terdesak ketika ini. Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pula kali ini, Tengku Zafrul beri bayangan tiada lagi pengeluaran wang KWSP. Untuk maklumat semua, sebelum ini kami melaporkan kerajaan telah menerima memorandum untuk meluluskan pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 10,000 oleh sekumpulan pencarum di hadapan parlimen. Dalam pada itu, menurut laporan, pelaksanaan skim I Lestari, I Sinar dan I Citra yang dibuat kerajaan sebelum ini adalah langkah bagi membantu kelangsungan hidup ahli KWSP akibat pandemik, dan perkara ini dikatakan sendiri Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Menurutnya, negara lain seperti Australia, Chile dan Peru juga membenarkan akses awal kepada simpanan persaraan bagi membantu rakyat, tetapi sekarang tidak lagi dibenarkan. Katanya lagi, dana persaraan atas tujuan wabak yang melanda juga tidak pernah sama sekali dibenarkan di negara Singapura. Habis tu, siapa lagi yang nak bantu kewangan kita kalau bukannya simpanan kita sendirikan? Apa pandangan korang? Apapun, semoga wabak yang melanda ini dapat berakhir dengan segera supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala.